Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lor dengan DLI Official. Hari ini kita akan melakukan pemasangan asisten 2PK Polytron naik ke atas mobil ya, di toko Sumber Baru. Turunkan ya, tinggal kita naik ke atas lift. Nah, ini posisi lagi membuka. Buat toko pintu nih. Cepat nih, ada lagi. Jadi sepi toko pintu. Nah, close. Habis lor, tinggal kita bawa ke lantai 4 lor. Biasa lor. Ayo sitok-sitok, seret. Cetak ke ondok apa. Tengok si Mbak Anu, ini lor, kamar gitu. Kamar sebelah gitu si Mbak Anu. Ini ke sebelah lip nih. Kita naikkan ke atas ya. Ini yang outdoornya, standingnya ya. Ini yang daging kecil nanti kita pindah ke atas sana ya. Kita taruh di atasnya AC cassette ini ya, outdoor AC cassette. Nanti yang daging yang polytron outdoornya kita taruh sampai sini. Indoornya di dalam sini ya, di luar ya. Ini posisi indoor di sana. Oke, udah kita letakkan di sini. Unboxing jadi masih ada simpanan reon di dalam dulu. Ini berarti kondisi indoor masih bagus, tidak ada mengalami bocoran dari pabrik. Jadi ini ya, kalau mau tahu hasil dari pabrik masih bagus, mengikuti original tidak ada bocoran reon di dalam pabrik masih simpan. Dulu untuk saluran pipanya kita bongkar agar pipa bisa kita mainkan ke sana, masuk ke dalam nanti lari ke spot yang bisa kita lepas ya, kita terlepas tinggal kita. Lo kemauan terpas.
ada ngeboran kaca ini loh, serta hati-hati biar dia nggak bisa langsung keburu ngabuk proses. Oke, kita karena ya. Jadi untuk kelistrikannya ini LN ya lor ya, ini LN sumber listrik atau disebut power supply, dan ini untuk terminal kabelnya yang ke order ini 1L, 2L, 3L ya, ini grounding. Proses memasukkan pipa ke dalam anu kita ukur tadi lupa kaca. Jadi dalam pipa itu kita masukin kabel. Ini kita kasih kabel itu. Jadi saat kita pompa ini tidak cemet ya pipa ini. Jadi kita masukin ke dalam unit asing. Kita masukkan dalam, tinggal kita bengkok loh untuk masukkan ke posisi nebelnya ya, posisi nebelnya di sini kita bengkok, kita bentuk. Posisi ini aku udah kita pasang ya. Tinggal yang besar ini kita keluarin dulu kabelnya, baru kita pasang ya. Udah cukup lho ya. Tinggal kita tarik selang kabelnya ya. Tarik untuk kabelnya. Oke, lambat sih, bro. Kalau kita pasang yang bisa dipakai.
kencanginnya harus pakai tangan dulu dia sampai dia nggak bisa muter baru pakai motor. Pembalutan dupa ya, setelah kita masuk ke dalam unit indoor proses pembalutan. Karena posisi lagi hujan loh, jadi kita kerja di bagian dalam jadi itu. Lagi ngerake perkabelannya ya, jadi untuk ini grounding, ini listrik, dan ini listrik, yang ini yang kosong, tidak ada listrik. Jadi yang oranye hitam sama biru ini kita pakai. Satu-satu karena kita pakai kabel warnanya sama ya, jadi satu-satu ini terakit. Mau peri di luar sana yang merakit di unit outdoornya. Ya, ini lagi proses pembalutan pipa unit in ke out ya. Prosesnya lagi hujan jadi agak ribet dan agak susah. Yuk angkat ya, Lesteran. Gak susah lho karena ada posisi AC di sini. Kene angkat. Angel kok kono ber? Anu kok kene? Balutnya tinggal kita bentuk pipa untuk masang ke unit outdoornya ya. Mendung gelap. Ada om yang lagi masak untuk papan lantai. Mengganting pipa supaya nggak masuk penyet ya, atau tidak patah ya. Jadi kita masukkan kabel baru kita bentuk.
pemakaman ya, loh, sudah selesai kita. Ini pasti mau lanjut ke CPR. Iya. Instalasi perpipaan sudah selesai kita lakukan di unit indoor ke unit outdoor ya. Langsung kita lakukan pemvakuman. Jadi agar tidak tercampur udara ya. Sampai antara 10 sampai 15 menit agar benar-benar hampa udara yang terdapat dalam pipa instalasi dan unit indoor benar-benar terbuah ya. Jadi memang murni freon dari pabrik yang bekerja di dalam kompresor dan unit indoor dan outdoor ya. Kita coba buka tutup apa terjadi perubahan Pak Tiba ya. Kalau kita buka tadi, nah ini masih belum selesai ya pakunya. Oke, udah mau selesai ya proses vakum ini berarti ya, karena perubahan suara mesin sudah terlihat ya. Sudah mengerik ya. Pipa instalasi terpenuhi oleh freon dulu, baru nanti kita buka total ya. Oke, kalau udah semua ini, kita total langsung buka kontainer. Per, kunci L, Per. Oke, langsung tinggal kita pasang untuk melibatkan ini.
pasang untuk kolesterol itu sedang di power supply ya. Sudah selesai dengan kelistrikan. Nah, kita pasang beberapa sensornya dengan itu pak ya. Wes tekan dua mutun. Ya. Ya pasang IKP kau teh papat. Wih ngisor ya, sitok ya lo. Selesai penyambungan listriknya itu MCB-nya di sana ya. Tinggal kita coba. Sudah on ya, tinggal kita tunggu unit motor kita running ya, outdoornya ya lor ya, sudah hidup normal. Jelas. Adam. Oke lur, jangan lupa like, komen, subscribe channel DLD Official Kota Jati Palangkaraya. Yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe DLD Official, ucapannya terima kasih. Yang belum like, yang belum komen, belum subscribe, dibantu like, bantu komen, dan subscribe. Hari semakin malam ya, karena baru saja maghrib tadi ya. Kondisi Palangkaraya saat malam seperti ini lur ya. Oke lur, sampai berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan di video-video DLD Official berikutnya. See you lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.